Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang kami berada di peternakan saudara Erwin untuk meliput kesaksian produk NASA peternak ayam buras. Untuk lebih jelasnya kita langsung berbincang-bincang dengan saudara Erwin. Berapa populasi ayamnya saudara Erwin di sini? Ya termasuk yang kecil juga besar yang sudah yang ada di sana. Kurang lebih 120-an. 20 ekor ya. Yang berproduksi itu kira-kira induknya sudah agak berapa banyak? Induk kira-kira ada 28 ekor. 28. Ya yang berproduksi itu telurnya per hari biasa berapa itu? Per hari sebelum pakai itu kan. Produksinya itu dari per harinya 10 sampai 15 butir per hari. Kemudian setelah saya pakai dia ada peningkatan sedikit dari jadi 15 sampai 20 butir per hari. Kemudian saya pernah berhenti pak, saya pernah berhenti kurang lebih seminggu lah. Coba-coba ya? Saya coba-coba berhenti. Ternyata hasilnya bagaimana? Memang telurnya langsung drop sekali. Oh produktivitas telurnya? Produktif, berkurang? Ya, produksi telurnya agak berkurang ya? Agak berkurang sekali. Saya pakai dari pagi sampai sore ya. Berapa? Kurangnya satu ini? Kira-kira satu botol ini. Liter berapa? Kurang lebih 10 liter air lah. Ya begitu ya. Dari pagi sampai sore. Sampai sore. Hanya satu kali satu hari. Dalam satu minggu berapa kali dipakai? Tiap hari? Ya tiap hari, hampir tiap hari. Dan juga ini juga apa? Masa mengeramnya. Ini proses mengeramnya juga, sehabis mengeram itu kan. Biasanya sebelum pakai ini lebih dari 2 minggu. Iya. Setelah pakai ini kurang dari 2 minggu sudah bertelur kembali, Pak. Sudah kurang dari 2 minggu bertelur kembali. Iya. Kalau gitu putarannya agak cepat ya jadinya. Iya. Ini umurnya sudah berapa? Kira-kira hampir 2 bulan lah kira-kira. Ini ya. Kalau dari pada waktu peretasan itu ada kira-kira berapa banyak mati sampai kalau sebelum pagi di ternak dan sesudahnya bagaimana? Biasanya angka kematiannya agak tinggi Pak kalau karena penyakit itu. Cuma setelah pakai ini ya, alhamdulillah generasinya ini ya, satu generasi ini belum pernah ada kena penyakit apalagi mati ya. Biasanya Pak, apa ya, anak ayam itu sebelum pakai di ternak ya, rentang sekali sama penyakit sekali. Seperti derak darah, kolera. Namun semenjak pakai peternak ini, alhamdulillah sampai umur segini belum pernah kena penyakit ya, seperti berak darah. Jadi sangat bagus apa tempatnya kalau pakai ini ya, karena ya. Setelah memakai produk peternak, puas atau bagaimana? Ya sampai saat ini bisa dibilang agak puas lah. Cuma ya mungkin buat peternak ayam lain ya, khususnya ayam buras. Anjurkan. Ya, dianjurkan ini bisa pakai kita produk ini karena peternak. Saya sendiri merasakan ya ada sedikit peningkatan dari segi produksi kesehatan ya. Termasuk kesehatan anak-anak ayam ini. Ya. Dari awalnya nih saudara Erwin pelihara ayam berapa? Kira-kira ada 4 ekor awalnya. Ya. 3 betina, 1 jantan. Berapa lama itu, berapa tahun sampai bisa seperti sebanyak ini? Dua tahun ya. Itu pun tiap bulannya kan ada yang dijual. Ada dijual ya. Ada yang dijual. Kira-kira dari segi ekonomisnya ini memelihara ayam buras seperti ini bagaimana menurut saudara Erwin ini? Ya, lumayan lah ya. Ya. tinggal dari populasi saja. Selain peternak ayam apa lagi kegiatan saudara ini? Tidak ada. Hanya ini ya, jadi pekerjaannya hanya ini. Jadi berarti Anda bisa hidup dari peternak ayam seperti ini ya. Berarti saudara ini perlu mengembangkan lagi usahanya ini karena dari segi nilai ekonominya bagus ya. Banyak perlu menambah populasi.